Pekerja Jalan Tol Semarang Batang memperingati Hari Kemerdekaan dengan menggelar upacara bendera di atas jalan yang masih dalam tahap pembangunan. Para pekerja ini upacara di ruas tol seksi 1 dan 2 yang berdekatan dengan Jembatan Kalikuto. Jembatan Kalikuto yang merupakan jembatan di perbatasan Kabupaten Kendal dan Kabupaten Batang. Manajer proyek bertindak sebagai Inspektur Upacara dan Komandan Upacara I Gusti Nengah. Pihak proyek mengakui upacara di lokasi pengerjaan infrastruktur tak mengurangi rasa nasionalisme. Mereka memaknai upacara dengan melanjutkan perjuangan para pahlawan. Bedanya mereka berjuang mempercepat pengerjaan jalan tol. Hari ini peringatan proklamasi 17 Agustus. Pak, apa sih Pak alasannya Pak? Kenapa memilih di tempat proyek yang ada jembatan ini Pak? Ya, ini adalah ikon proyek Batang Semarang ya. Jadi kita pilih di sini dan kebetulan tempatnya juga cukup karena sekitar 1.200 orang undangan kita itu. Sedikitnya 1.200 pekerja dan seluruh karyawan hadir dalam upacara ini. Diperkirakan progres jembatan tol Pelengkung Kalikuto Gringsing Wuleri rampung pada pertengahan bulan September tahun ini. Dari Kendal, Wahyudi, Metro TV.